Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Senior, tolong bantu aku, teriak si pria bopeng. Memang benar setelah pria bopeng itu menemukan Chu Feng, dia dengan cepat meminta bantuan. Untuk meningkatkan efisiensinya, Chu Feng terus meminjam kekuatan si ratu setelah memasuki lembah 100 tikungan. Namun, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia masih menyamar. Dia mengenakan jubah panjang, dan mengenakan penutup kepala berbentuk kerucut yang terbuat dari rumput, itu untuk menyembunyikan penampilannya sendiri. Penyamaran seperti itu tidak jarang terjadi di lembah 100 tikungan, tetapi karena laki-laki bopeng tidak bisa melihat penampilan Chu Feng juga, maka dia tidak dapat menentukan usia Chu Feng. Namun, ia ingin Chu Feng membantunya, dan ia menyebut Chu Feng sebagai senior. Bagaimana dengan bahan obat mendalam berkualitas tinggi setelah aku membantumu? Chu Feng segera mengubah suaranya menjadi orang dewasa muda, dan langsung berbicara tentang tujuannya. Selama kamu membantuku memecahkan bahaya di depan ini sekarang, bahan obat mendalam berkualitas tinggi dan binatang mengerikan itu adalah milikmu. Balas pria bopeng itu sambil melolong. Itu bagus, ucap Chu Feng. Hanya setelah itu Chu Feng melompat ke udara, dan melesat seperti pedang yang tajam, dia menusuk dirinya ke dalam lingkaran pertempuran dari ketiganya. Manusia bodoh, kalian semua akan mati, teriak monster itu. Pada saat yang sama bahwa Chu Feng mendarat di tanah, beruang monster bis raksasa itu segera menerkam ke arah Chu Feng. Memang benar kalau binatang mengerikan itu memiliki sifat spiritual, dan dia bisa berbicara bahasa manusia. Namun, suaranya masih penuh dengan aura binatang buas. Itu juga seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ketika cakarnya turun, itu membawa kekuatan 300 ribu kati bersamanya. Mendengus. Namun, Chu Feng hanya dengan dingin mendengus pada serangan mendadak monstrous beast itu. Tidak hanya dia tidak mengelak atau menghindarinya, dia bahkan membentuk satu kepalaan dengan satu tangan, dan melemparkannya ke arah cakar besar dari monster berbahaya itu. Ini, adegan itu benar-benar menakutkan pria bopeng itu. Setelah semua, aura Chu Feng menunjukkan bahwa dia hanya pada tingkat satu dari ranah mendalam, dan itu sama halnya dengan dia. Dari segi bentuk tubuh, Chu Feng bahkan lebih kurus dari pria bopeng itu sendiri. Jadi, tindakan Chu Feng saat ini seperti belalang yang mencoba untuk memblokir kereta, dan tampaknya Chu Feng hanya mencari jalan kematiannya sendiri. Namun, pada detik berikutnya, dia pun terpana. Ledakan, bang! Ketika kepalaan Chu Feng dan cakar besar dari binatang mengerikan bertabrakan, seketika saja ledakan yang besar pun segera terdengar. Meskipun kepalaan Chu Feng tidak besar, tapi energi yang dikandungnya itu sangatlah besar. Riak energi meledak, dan binatang mengerikan itu langsung meraung, lalu dengan cepat mundur. Kulitnya yang kasar dan dagingnya yang tebal yang seperti besi, itu terbelah di mana-mana dengan darah mengalir keluar, dan itu mengungkapkan tulang putih yang menakutkan. Oh surga, ini, apakah ini masih kepalan tangan manusia? Pikir pria bopeng itu. Pada saat itu juga, laki-laki bopeng itu sudah tercengang, dan dia menatap kosong pada kepalan tangan Chu Feng dengan tak percaya di seluruh wajahnya. Dia telah bertukar beberapa pukulan dengan beruang besar monster bis sebelumnya, jadi dia sangat tahu kekuatan tubuh fisik monster besar beruang bis itu. Namun dengan tubuhnya sendiri, Chu Feng menghancurkan kaki monster mengerikan itu, sehingga ia merasa sangat sulit untuk menerima kenyataannya. Wush wush wush. Ketika pria bopeng itu terganggu, bahan obat mendalam berkualitas tinggi itu sudah melompat ke udara. Bahkan tanaman merambat di sekitarnya, itu menjadi bilah tajam yang memenuhi langit. Dengan kecepatan kilat, mereka menembak ke arah pria bopeng. Sampah, teriak pria bopeng. Ketika pria bopeng bereaksi terhadap hal itu, ini sudah terlambat. Tanaman merambat yang memenuhi langit akan menusuk tubuhnya pada saat berikutnya. Dia tidak bisa menghindarinya bahkan jika dia ingin, dan dia tidak bisa melarikan diri darinya bahkan jika dia ingin.
Dia telah kehilangan kesempatan. Tapi di saat pria Bopeng itu merasa bahwa dia pasti akan mati, dengan cara seperti hantu, Chu Feng muncul di depannya. Chu Feng memegang pisau besar berwarna emas di kedua tangannya. Saat tangannya melambai di udara, bila emas itu langsung menjadi beberapa cahaya-cahaya keemasan. Cahaya keemasan setengah bulan terus muncul di depan matanya, dan ketika cahaya keemasan menghilang, tanaman merambat yang menakutkan itu dipotong menjadi setengah. Hal yang paling mencengangkan adalah, bahwa kepala bahan obat mendalam itu juga dipotong oleh Chu Feng pada waktu yang tidak diketahui. Bahan obat mendalam yang telah dipenggal, seketika itu juga meratap. Tubuhnya seperti kulit yang tercurah, karena lapisan demi lapisannya berjatuhan. Pada akhirnya, hanya tanaman berbentuk manusia yang seukuran telapak tanganlah yang muncul. Tanaman itu adalah obat mendalam berkualitas tinggi, dan rumput yang berbentuk manusia. Mengambil alih, tepat pada saat itu, suara langkah panik terdengar keluar, dan beruang besar yang terluka parah Monstrous Beast melarikan diri dengan ekornya di antara kakinya. Meski terlihat cukup berat, kecepatannya tidaklah lambat. Hampir dengan berkedip, beruang itu menghilang dari garis pandang Chu Feng dan orang lain. Pada saat itu juga, laki-laki Bopeng bahkan berpikir bahwa, beruang besar Monster Beast itu berhasil melarikan diri. Saat dia bersiap untuk menggelengkan kepala dan mendesah, dia melihat Chu Feng melemparkan pisau emasnya. Pada awalnya, pria Bopeng itu tidak mengerti mengapa Chu Feng akan melakukan itu. Tetapi ketika dia mendengar tangisan menyakitkan, yang datang dari binatang mengerikan itu dari jauh di dalam hutan, dia akhirnya tahu seberapa kuat Chu Feng sebenarnya. Chu Feng mengambil rumput berbentuk manusia itu, dan melemparkannya ke dalam kosmos saknya. Biasanya dia bahkan tidak akan menyimpannya, dan dia hanya akan memperbaikinya secara langsung. Tetapi karena dia berada di depan orang lain, dia perlu menahan diri. Saudaraku, kamu memiliki keterampilan yang cukup baik, meskipun kita berdua berada di tingkat satu dari ranah mendalam. Aku, Wu Yuanhua, benar-benar mengagumi kamu, sampai-sampai aku akan melakukan hormat, ucap pria Bopeng. Tepat pada saat itu, pria Bopeng berjalan dengan wajah penuh rasa hormat yang dalam, dan dia tidak bisa membantu, tetapi menangkupkan tangannya ke arah Chu Feng dengan kagum. Oh, Chu Feng sudah mengharapkan tindakan pria itu, sehingga dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya tersenyum ringan, dan bersiap untuk melanjutkan. Saudaraku, aku bertanya-tanya, siapakah nama besar kamu? Namun, pria Bopeng itu pergi di depan Chu Feng untuk menghentikannya, dan dengan wajah serius ia bertanya. Aku adalah Asura. Chu Feng secara acak mengatakan sebuah nama. Asura, nama yang aneh, ucap si Bopeng. Pria Bopeng itu tampaknya merenung, dan merasa bahwa nama itu sangat istimewa. Chu Feng mengabaikan reaksi pria Bopeng itu, dan melewatinya untuk melanjutkan forward-nya. Namun, bahkan sebelum berjalan beberapa langkah, pria Bopeng itu menyusulnya. Dia membuka lengannya, dan menghentikan Chu Feng sekali lagi. Saat dia menghadapi kegigihan pria Bopeng itu, Chu Feng dengan erat mengerutkan keningnya, dan berkata sedikit dengan tidak senang. Ya, aku hanya ingin mengundang saudara Asura untuk pergi bersamaku. Pria Bopeng itu tertawa kecil, dan berkata dengan sikapnya yang sangat tulus. Maaf, aku sibuk, balas Chu Feng. Chu Feng dengan dingin mendengus, dan dia tidak ingin sampah itu menjadi beban. Aih, saudara Asura, aku tahu tempat yang berisi sejumlah besar bahan obat mendalam berkualitas tinggi. Melihat penolakan ini, pria Bopeng itu dengan cepat menjelaskan. Apakah itu benar? Tanya Chu Feng. Setelah mendengar bahwa ada sejumlah besar bahan obat mendalam berkualitas tinggi, Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi segera tertarik. Aku tidak berani berbohong. Tetapi saudara Asura, sebelum pergi, aku harus memberi tahu kamu dulu, bahwa sumber daya di Lembah 100 Bendungan ada bersamaan dengan bahaya. Tempat yang memiliki sejumlah besar bahan obat-obatan mendalam, itu juga memiliki kelompok binatang buas tirani sebagai penjaganya. Para murid dari Sekte Lingyun telah menyerang berkali-kali, tetapi mereka pergi dengan kekalahan, dan mereka mengalami kerugian besar.
Namun, aku mendengar bahwa murid nomor satu di sekte Ling Yun, Du Guo Yun, dia sudah menuju ke tempat itu. Semua orang kuat di sekte Ling Yun berkumpul di tempat itu, dan sekte Ling Yun juga meminta bantuan terhadap kekuatan lain. Mereka mengundang murid-murid dari berbagai sekte lain untuk bekerja bersama, itu untuk menyerang kastil monster mengerikan itu. Dan aku ingin mengundangmu saudara Asura, untuk pergi bersama dan berbagi keuntungan. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Pria Bopeng itu berkata dengan serius. Dan di dalam tatapannya, bahkan ada sedikit permohonan. Setelah mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng sudah tergerak. Jika para murid sekte Ling Yun tidak bisa mendapatkan hasil setelah menyerang berkali-kali, itu berarti tempat tersebut cukup berbahaya. Tetapi itu juga berarti bahwa, ada sumber daya yang lebih besar. Jadi, Chu Feng tidak ragu-ragu lagi, dan dia dengan tegas berkata, "Cepat, pimpin jalannya," ucap Chu Feng. Lembah 100 tikungan adalah tanah ajaib. Di sana ada gunung, anak sungai, sungai, lembah, dataran, dan semua yang seharusnya ada di sana. Pemandangan indah itu tampak seperti dunia suci. Area itu bisa dikatakan sebagai dunia yang terpisah. Ada bahan obat-obatan spirit, bahan obat-obatan asal, dan bahan obat-obatan yang mendalam. Dan bahkan ada banyak juga binatang buas. Berada di puncak rantai makanan, monster binatang buas adalah raja di daerah itu. Mereka memerintah tempat itu, dan bahkan binatang buas besar perlu kultivasi. Jadi, mereka juga membutuhkan bahan obat asal dan bahan obat mendalam. Agar bahan obat-obatan asal dan bahan obat-obatan mendalam dapat menampilkan efek yang seharusnya mereka miliki, setelah monster beast menemukan bahan obat-obatan, dan para monster buas itu tidak akan segera memburu mereka. Para monster buas itu akan memaksanya ke tempat khusus, menyegelnya, dan menunggu mereka tumbuh sebelum menggunakannya. Namun setiap tahunnya, akan ada periode waktu di mana manusia mengganggu tanah itu. Suara instruksi manusia menghancurkan semua yang ada di sana. Mereka melanggar aturan di sana, jadi bagi monster berbahaya, manusia adalah penjajah, dan mereka adalah penjaga. Pada saat itu di lokasi tertentu di lembah 100 tikungan, ada benteng seperti itu. Bahan obat mendalam memenuhi benteng, dan orang-orang di luar bisa merasakan kekuatan mendalam yang kuat, serta aroma dari bahan obat-obatan itu. Ini tidak diragukan lagi, itu adalah harta karun yang sangat besar. Namun, harta karun itu tidak dapat diambil dengan mudah, karena beberapa ratus binatang mengerikan berkumpul di luarnya. Setiap orang dari mereka berada di ranah mendalam, dan kultivasi mereka juga tinggi. Ada beberapa di level 1 dari ranah mendalam, serta beberapa di level ke-6 dari ranah mendalam. Satu beast monster ada yang berbentuk manusia yang tingginya 3 meter, dan bahkan memiliki kultivasi tingkat 7 dari ranah mendalam. Otot-otot di seluruh tubuhnya seperti baju besi. Dia memiliki palu besar dan tajam di tangannya, dan saat ini duduk di kursi yang terbuat dari tulang manusia saat menguap. Di sekitar monster mengerikan tersebut, itu ada monster mengerikan yang masih dalam bentuk monster mengerikan, dan mereka cukup bersemangat seolah-olah sedang merayakan, ketika mereka mengalahkan manusia berulang-ulang. Sialan, aku benar-benar ingin segera membantai kelompok binatang buas itu. Tunggu dulu, senior Dugu dan senior Feng Hao akan segera datang. Setelah mereka datang, kita bisa memusnahkan beast monster itu sekaligus. Kami akan membalas para senior dan junior yang meninggal, ucap para murid. Beberapa ribu meter dari benteng di dalam hutan yang rimbun, beberapa ratus murid berkumpul di sana. Kebanyakan dari mereka adalah murid dari sekte Ling Yun, tetapi ada juga banyak murid dari sekte lain, dan mereka sedang bersiap untuk serangan terakhir ke arah benteng. Dengarlah, senior Feng Hao telah tiba. Tiba-tiba saja sekelompok orang muncul, itu sambil berteriak. Mereka berasal dari sekte Ling Yun, dan yang memimpin mereka adalah lelaki berwajah putih dan sombong. Setelah laki-laki itu muncul, seketika, timbul gangguan besar. Jangankan para murid dari sekte Ling Yun, bahkan para murid dari sekte lain memusatkan pandangan mereka pada tubuh laki-laki itu.
Beberapa murid perempuan bahkan mengungkapkan ekspresi pemujaan. Laki-laki itu bernama Feng Hao, dan dia adalah murid nomor 2 di sekte Ling Yun. Meskipun dia hanya yang kedua, bakat dan kultivasinya jauh dari sebanding dengan murid dari sekte lain. Dia adalah seorang ahli di level 6 dari ranah mendalam, dan dapat dikatakan, bahwa dia adalah salah satu yang terbaik dalam generasi muda di Provinsi Azure. Nona muda, aku bertanya-tanya, apakah kita bisa bergabung dengan kalian untuk bekerja sama, untuk dapat mengalahkan kelompok monster mengerikan itu? Tanya seseorang. Saat itu, Chu Feng dan pria Bopeng sudah tiba. Namun, tidak mudah untuk dapat bergabung dengan kelompok orang, yang akan bertarung melawan Beast Monster. Bahkan saat ini, kekuatan Chu Feng dan pria Bopeng itu sedang dinilai oleh murid perempuan dari sekte Ling Yun. Dia melihatnya, apakah mereka memiliki kualifikasi untuk berbagi bahan obat mendalam di benteng. Tapi tampaknya itu tidak berguna, karena setelah Feng Hao muncul, tatapan murid perempuan dari sekte Ling Yun itu tertarik pada Feng Hao, dan dia tidak memperhatikan Chu Feng dan laki-laki Bopeng lagi. Namun, itu tidak dapat disalahkan pada murid perempuan itu. Karena jika dibandingkan dengan wajah Feng Hao, wajah pria Bopeng itu terlalu jelek. Bahkan tidak ada wanita yang mau menatapnya. Lihat ke sana, Dugu senior telah datang. Dugu Aoyun, murid nomor 1 dari sekte Ling Yun, Dugu Aoyun. Tepat pada saat itu, orang lain berteriak kaget. Dan kata-kata Dugu Aoyun, itu menyebabkan pandangan semua orang di tempat kejadian digeser. Yang sebelumnya mengarah ke Feng Hao, kini bergeser ke sisi lain. Di sisi itu, sekelompok murid lain dari sekte Ling Yun juga muncul. Kualitas para murid itu jauh lebih kuat daripada kelompok Feng Hao. Terutama yang memimpin kelompok itu. Dengan sepasang alis tebal yang seperti pedang tajam, dan wajah tegas seperti pisau, pria itu jauh lebih tampan. Jika dibandingkan dengan kecantikan Feng Hao yang seperti wanita, pria itu dipenuhi dengan pesona kejantanan. Dia adalah murid nomor 1 di sekte Ling Yun, Dugu Aoyun, dan dia adalah seorang ahli di tingkat ke-8 dari ranah mendalam. Tidak hanya dia murid nomor 1 di sekte Ling Yun, dia bahkan dinobatkan sebagai orang nomor 1 di generasi muda Provinsi Azure. Mengikuti Dugu Aoyun adalah adik laki-lakinya, yaitu Dugu Xiangyu. Kultivasi Dugu Xiangyu tidak lemah juga, karena dia memiliki kultivasi tingkat 5 dari ranah mendalam. Dia memiliki penampilan yang cukup tampan juga, tetapi karena kakak laki-lakinya berada di bawah lingkaran cahaya, sudah jelas dia tidak begitu menarik perhatian. Wah, murid nomor 1 dari sekte Ling Yun ku terlalu menawan. Itu pria sejati, teriak murid wanita. Murid perempuan dari sekte Ling Yun, yang memiliki kekaguman yang tak tertandingi terhadap Feng Hao sebelumnya, dia hanya memiliki sosok Dugu Aoyun di matanya. Oi, Nona, aku ingin bergabung dengan kalian, untuk bertarung bersama melawan monster mengerikan. Lihatlah kami. Bisakah kita, tepat pada saat itu, pria Bopeng tanpa disengaja menepuk bahu murid perempuan itu. Mengusir, tidak lulus. Kalian berdua tidak lulus. Pergi sekarang, teriak wanita itu. Laki-laki Bopeng yang mengganggu hati penghargaan perempuan itu, langsung mendapatkan semburan amarah dari dirinya. Junior, ada apa? Tanya salah satu senior. Teriakannya itu, secara alami menarik perhatian para murid sekte Ling Yun. Dalam sekejap, kelompok besar murid-murid sekte Ling Yun secara agresif segera mengepung, dan memusatkan tatapan sengit mereka ke tubuh lelaki Bopeng beserta Chu Feng. Aku, kami, saat dia menghadapi adegan itu, pria Bopeng itu sangat ketakutan. Dia bahkan tidak bisa berbicara, karena dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Mereka ingin bergabung dengan kami untuk bertarung melawan monster berbahaya, tetapi karena kekuatan mereka terlalu rendah, aku ingin mereka pergi. Namun, mereka terus mengganggu aku. Murid perempuan itu berkata dengan sedih. Oh, sesuatu seperti itu terjadi ya, ucap seseorang murid. Setelah mendengar kata-kata itu, para murid sekte Ling Yun yang biasanya mendominasi pun langsung marah, dan tatapan mereka bisa memakan Chu Feng dan laki-laki Bopeng itu.
Apapun itu, bertarung melawan monster mengerikan jauh lebih penting pada saat ini. Biarkan mereka pergi. Seorang murid pergi untuk memberi nasihat. Mendengus. Kalian berdua beruntung, ucap seorang murid. Melihat itu, murid dari sekte Ling Yun mulai mengusir mereka. Saat dia menghadapi situasi itu, kedua kepalan tangan Chu Feng mengepal dengan erat, dan api amarah segera membakar hatinya. Tetapi dia tetap bertahan, karena dia merasakan sepasang mata yang tajam sedang menatapnya, dan pemilik mata itu sangatlah kuat. Jadi, Chu Feng hanya bisa dengan muram pergi bersama dengan pria Bopeng itu, saat mereka diejek oleh orang banyak. Saudaraku, apa yang kamu lihat? Dugu Xiangyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hem, tidak ada, jawab Dugu Aoyun yang samar-samar tersenyum, dan menarik kembali tatapan yang diarahkan ke Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.